Oke, sahabat Bipos, kembali lagi dengan saya Muhammad Rahmadi dalam edisi video travel. Sekarang ini saya berada di kedai biji kopi Borneo yang ada di Kota Banjarbaru. Selain menyediakan kopi shop, ini juga informasinya menyediakan kebun edukasi bagi masyarakat umum maupun instansi yang ingin belajar soal kopi, baik dari penanaman hingga proses pembuatan dari kopi tersebut. Nah, mungkin langsung saja kita lihat seperti apa kedai kopi dan juga kebun edukasi yang ada di biji kopi Borneo ini. Jadi di biji kopi Borneo di Banjarbaru di Jalan Sidodadi kita punya kedai kopi sekaligus kebun kopi edukasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengenalkan kopi Kalimantan Selatan kepada masyarakat umum, pemerintah, mahasiswa dan pelajar yang ingin melihat langsung jenis-jenis kopi mulai dari tumbuhan sampai proses pengolahan di hilirisasinya. Mungkin caranya gimana nih Om biar bisa berkunjung ke sini? Ya, jadi kalau berkunjung ke biji kopi kita cukup memesan kopi, jadi tidak ada tiket khusus. Jadi memesan kopi kita bisa diajak untuk melihat langsung contoh kopi yang ada di belakang kedai. Itu masyarakat, perorangan, kelompok maupun organisasi bisa belajar sendiri, berdiskusi, menanyakan, bahkan di belakang juga kita ada tempat-tempat pembibitan, jadi mulai dari benih sampai bibit dan panen kopi bisa dikerjakan di kebun belakang sebagai contoh. Di kebun itu ada berapa jenis kopi? Di kebun edukasi ada 4 jenis kopi, tapi yang sudah berbuah baru 3 jenis, yaitu jenis Excelsa, Liberica, dan Robusta. Nah, untuk yang Arabica masih proses pertumbuhan dan belum menghasilkan buah. Nah, tapi setidaknya kami ingin mengasih contoh bahwa di Kalimantan Selatan potensi kopi 4 jenis yang dipasarkan di pasar global bisa kita tumbuhkan dan berbuah. Nah, ini supaya nanti ada ketertarikan petani maupun masyarakat untuk mengembangkan kopi sebagai salah satu komoditi unggulan di masa depan dan punya potensi nilai jual yang cukup tinggi dibandingi tanaman-tanaman pertanian lainnya lah. Baik, Sobat Bipos. Nah, tadi sudah dilihat sendiri kan seperti apa kebun kopi edukasi yang ada di biji kopi Borneo ini. Bagi Sobat Bipos yang penasaran ataupun ingin belajar bagaimana cara penanaman hingga proses pengolahan kopi, bisa langsung mengunjungi tempat ini. Jangan lupa saksikan terus video travel menarik lainnya hanya di channel YouTube Banjarmasin Bos.